Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mungkin sambil menunggu partisipan yang lain, untuk acara akan kita mulai dalam waktu 15 menit ke depan ya, 10 sampai 15 menit ke depan. Baik, Ibu. Sepuluh menit aja langsung kita tentukan ya, Bu. Baik, Bu Siska. Ya, jadi 3 lewat 10 nanti kita mulai. Apa Jun-Junnya? Ini lah, sure. Zoom. Gak tahu juga apa baru di share. Aman gak? Selamat siang, Pak Gunawan. Selamat siang menjelang sore, Mbak Monica Sari. Oh iya, di sana udah sore ya, Pak ya. Ya, sisa 1 jam kan. Kabar sehat, Pak Gunawan? Jelas ya? Jelas, Pak. Siap. Suaranya jelas, Mbak? Jelas. Oke.
Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.10 WITA ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mungkin kita mulai dulu ya Bu forum ini. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat ada Bapak Gunawan ST, Magister Engineer selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Kemudian ada Ibu Siska Ayu Kartika. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir di forum ini. Bersama kami juga sudah hadir Bapak Doni Satrianto selaku perwakilan manajemen dari PT Paralogix, dan ada Mas Muhammad Alfian selaku pemateri pada guest lecture hari ini. Perkenankanlah saya sebagai MC untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian akan kita lanjutkan dengan sambutan. Setelah itu kita akan masuk ke sesi utama, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Alfian. Dan setelah itu kita juga akan ada sesi tanya-jawab, kita tutup dengan penutup. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka
forum ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Gunawan. Kepada Pak Gunawan, dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Monica Sari atas waktu dan kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Pada hari ini kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam Zoom meeting dalam rangka mengikuti kuliah tamu dari PT Parologik Cipta Reka Wiyastama yang akan memaparkan tentang software baru mengenai Altair Adam. Adalah software berbasis discrete element methods. Mungkin buat kita dunia pendidikan sesuatu yang baru, tapi di dunia industri hal ini sesuatu yang sudah digunakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Afian selaku narasumber dari PT Parologik, kemudian Mbak Monica Sari ya selaku humas bisa dibilang ya Parologik, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung antara PT Parologik. Monica dan Pak Muhammad bahwa diharapkan memang banyak dari industri praktisi itu memberikan materi atau mengajar di kampus itu ada poin. Kami berharap tadi ada tatap mukanya seperti beberapa waktu yang lalu yang diadakan di Balikpapan. Sekedar informasi, kami berharap nanti PT Parologik ada waktu bisalah berkomunikasi, berjalan-jalan di Universitas Balikpapan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kegiatan sore ini mudah-mudahan memberikan manfaat pada Mbak Monica. Iya. Iya Pak. Kita kenal. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Gunawan atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh perwakilan manajemen dari PT Parologik Cipta Reka Wiyastama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Doni Satrianto. Kepada Pak Doni, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Monica Sari. Oke, yang terhormat kepada Pak Gunawan Farhan selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri di Universitas Balikpapan, kemudian ada Ibu Siska Ayu Kartika juga, dan Bapak atau Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di acara guest lecture pada siang hari ini. Dari kami sangat berterima kasih dan sangat berbahagia dapat menyampaikan salah satu anak ilmu dari analisa atau CAE, di mana sebelumnya kita kenal itu hanya sebatas finite element analysis atau FEA, kemudian ada CFD, ada juga multibody dynamic, dan kali ini yang akan kita kenalkan lebih ke arah discrete element method seperti yang Pak Gunawan Farhan sudah sampaikan. Dengan harapan ilmu baru ini dapat diserap, kemudian juga dapat berguna untuk bekal para kawan-kawan mahasiswa dan juga mungkin rekan-rekan dosen yang hadir pada siang hari ini. Itu saja dari kami. Insya Allah kalau memang jodoh, insya Allah nanti seperti yang Pak Gunawan sampaikan, kita bisa berkunjung ke Universitas Balikpapan. Baik, terima kasih banyak Mbak Monica.
Baik, terima kasih banyak Pak Doni. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi penyampaian materi. Tapi sebelum itu mungkin aku ingin sedikit memberikan overview untuk teman-teman biar ada gambaran. Jadi teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya, di dalam dunia industri, software desain dan analisa itu kita kenal ada tiga kelas ya. Ada CAD, CAD, Computer Aided Design, ada CAE, Computer Aided Engineering, dan CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, DEM ini seperti yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, adalah bagian dari keluarga CAE, Bapak-Ibu dan teman-teman semuanya. Discrete Element Method sendiri itu adalah metode numerik yang sebenarnya udah ada sangat lama digunakan untuk analisa behavior dari bulk material. Nah, detailnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Beliau adalah Mas Muhammad Alfian, beberapa kali terlibat di dalam proyek industri bersama dengan PT Freeport Indonesia, kemudian ada PT Vale Indonesia, dan juga sekarang sedang ongoing dengan Borneo Indobara ya, Senar Mas Mining Group. Untuk dari akademik, Mas Alfian ini juga pernah mengisi guest lecture dan praktisi mengajar di ITS, ya, Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian di ITAT, Institut Teknologi Aditama Surabaya, dan kemarin terakhir dengan Universitas Brawijaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kepada Mas Alfian, saya persilakan. Terima kasih Mbak Monica Sari atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan jelas dan baik ya Bapak-Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa yang lain. Baik, kita akan mulai materi kita di kesempatan yang baik ini ya. Untuk memperkenalkan Alter IDEM ya, salah satu cabang CAE yang khususnya untuk mensimulasikan behavior dari bulk material atau material curah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Gunawan, ST Magister Engineering, selaku Dekan Fakultas Teknologi Universitas Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan, juga Ibu Insinyur Siska Ayur Kartika, ST MMT IPM, selaku Kaprodi Teknik Mesin. Nah, kemudian yang saya hormati juga Bapak Doni Satrianto selaku manajemen dari PT Paralogic Ciptareka Wiyasatama. Sebelum kita masuk ke materi, izin perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu Paralogic Ciptareka Wiyasatama. Kami di sini adalah sebagai teknologi provider yang spesifik untuk CAE software, Computed Aided Engineering. Di antaranya kita dari 2013 kita sudah establish. Di awal kita bekerja sama dengan MC Software, kemudian Tekla, kemudian kita di 2017 pertama kali kita berkenalan dengan IDEM yang sebelumnya masih berdiri sendiri. Ya, IDEM ini awalnya dia dari ada Edinburgh University. Kemudian per 2020, IDEM ini diakuisisi oleh salah satu pemain besar untuk industri CAE, yaitu Alter Engineering, dan sekarang brand-nya berganti nama menjadi Alter IDEM. Nah, inilah portofolio kami untuk CAE software, jadinya ada MSC software, ada SALT system, kemudian Bapak Ibu dan rekan mahasiswa sebelumnya familiar dengan SolidWorks, Siemens NX, kemudian Nastran, Patran, ya. Nah, kita support untuk CAE software tersebut. Nah, berikut selanjutnya yaitu misi kami, visi misi kami sebenarnya untuk
end user baik komersial maupun akademik, ya kita ingin bekerja sama dengan customer end user kami untuk implementasikan solution-solution yang kami available terkait untuk memecahkan berbagai permasalahan khususnya untuk manufacturing dan engineering dengan pendekatan tentu saja dengan digital approach, yaitu dengan computer aided engineering software. Nah, untuk Dr. Idem, perkenalkan ini adalah tim kami di Paralogic Cipta Reka Wisatama. Ada Bapak Doni Satrianto sebagai Sales Manager, kemudian Mbak Monica Sari sebagai Business Development Executive, dan saya Mat Avian sebagai Solution Engineer untuk Alter Idem Software. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Monica sebelumnya, ya, ini adalah key customer kami untuk Alter Idem, untuk komersial industri diantaranya Vale Indonesia, untuk tambang nikel di Sorowako, Sulawesi, kemudian Freeport Indonesia, kemudian juga Borneo Indobara sebagai salah satu grup ya dari Sinarmas Mining Group, ini menghandle untuk tambang batu bara tentu saja. Kemudian juga kita untuk akademik, kita berpartner dengan Telkom University, juga ITAS, Teknologi Aditama Surabaya, yang sebelumnya saya juga bekerjasama untuk sebagai guest lecturer di program praktisi mengajar ya untuk di periode tahun ini. Kilas tentang saya, sebelum bergabung dengan Paralogic, saya 5 tahun di manufacturing industries, kemudian menamatkan pendidikan saya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta di pendidikan teknik mesin, kemudian saya bergabung di Paralogic sebagai solution engineer untuk beberapa software CAE, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan explore terkait Alter Idem. Baik, tanpa berlama-lama kita lanjutkan untuk apa sih agenda kita di kesempatan yang baik ini, yaitu yang pertama adalah CAE, Computer Aided Engineering, brief introduction, brief overview terkait apa saja sih CAE yang saat ini di manufacturing dan engineering industry itu tidak bisa kita kesampingkan untuk di dalam tahapan proses atau product development. Kemudian IDEM dan juga aplikasi software IDEM ini untuk di beberapa equipment yang relate dengan manufacturing dan engineering industries. Kemudian capabilities tambahan advanced simulation untuk kita bisa berkolaborasi dengan software-software CAE lainnya. Nah, karena kita tahu biasanya memang antar software CAE, apakah itu finite element untuk analisis struktur atau CFD untuk fluid dynamic, itu biasanya saling berhubungan dan berinteraksi dengan co-simulation untuk mendapatkan result simulasi yang komprehensif dengan similar actual condition ya. Nah, nanti juga ada beberapa sample study case untuk di commercial industries dalam slide yang kita explore di 1 jam ke depan. Oke. Kita mulai di agenda yang pertama. Ya. Nah, di industri software tool yang saat ini digunakan tidak hanya sekedar CAD modeling, tapi juga di sana pasti untuk memvalidasi desain model yang kita bangun, tentu saja kita perlu memvalidasi apakah desain yang kita bangun itu sesuai dengan requirement, baik itu dari struktur
kekuatannya, kemudian bagaimana beroperasi, juga bagaimana manufacturability-nya dengan CAM software misalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan explore terkait CAE, yang mana di sini ada finite element analysis, finite element method, yang mungkin rekan-rekan mahasiswa dan Bapak-Ibu dosen yang hadir pada kesempatan yang baik ini sudah familiar dengan finite element. Juga CFD untuk kita explore terkait fluid dynamic, ya. Nah, kemudian kita salah satu yang disebut Pak Doni sebelumnya, ya, DM, yang mana memang belum banyak yang mengetahui familiar dengan discrete element method ini sebagai pendekatan untuk di engineering solution, ya. Tentu saja kemudian juga kita bisa lakukan dengan design of experiment, yang artinya dengan physical prototype, kemudian kita validate, kita uji kekuatan dan operationnya apakah sesuai dengan sistem design requirement atau tidak. Nah, kemudian kita mulai dengan finite element analysis terlebih dahulu, ya. Nah, di sini finite element analysis kita tahu salah satu basic konsepnya adalah dengan diagram stress strain diagram, yang mana salah satu contoh misalkan dengan uji tarik ini, ya, misalkan kita ingin menganalisa struktur apakah dia cukup kuat atau tidak, defleksinya aman atau tidak, ya, ketika dia melewati yield strength, berarti kan kita katakan dia sudah melewati fase elastisnya, dan kemudian ketika dia di ultimate tensile stress, dia sudah fatigue, sudah break, seperti itu, ya. Nah, seperti faktornya bergantung, misalnya kita biasanya sih di yield strength, ya, kalau misalkan di analisa struktur, apakah dia cukup aman atau tidak pada kondisi tertentu pada saat equipment itu beroperasi. Nah, di finite element analysis, ya, biasanya kita sederhanakan kompleks geometri ini menjadi finite element analysis. Mungkin kalau misalnya saya korelasikan dengan mata kuliah, mungkin di sana ada mata kuliah elemen hingga, ya, yang membahas terkait lebih detail terkait finite element ini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya CFD, computational fluid dynamic, yang mana ini untuk mengcapture behavior fluida dalam sebuah sistem, ya. Nah, biasanya di sini salah satu basic konsep yang menjadi acuan adalah Reynolds number untuk kita menentukan flow karakteristiknya, apakah dia laminar atau turbulence. Nah, salah satu beberapa aplikasinya yang cukup familiar, ya, biasanya untuk di airfoil system, ya, di sayap pesawat misalnya, atau di baling-baling turbin, atau baling-baling di helikopter misalnya, yang jangan menerapkan lift force, ya, yang mana kita bisa ketahui behaviornya dengan fluid dynamic dan software CFD, ya. Nah, misalnya seperti ini, di equipment kita ingin melihat karakteristik flow udara dalam sebuah kendaraan misalnya, ya. Nah, di sini kita bisanya kita amati dengan fluid dynamic behavior dengan CFD software. Nah, dan misalnya dengan DEM, salah satu aplikasi nanti akan kita explore lebih detail terkait discrete element method. Nah, ini salah satu interaksi antara software CAE 1 dengan yang lainnya. Dalam hal ini, sebagai contoh yang tampil di slide ini, kita adalah interaksi software CFD, fluid dynamic, dengan discrete element method. Nah, kemudian kita akan masuk di materi inti kita, yaitu DM, yang mana DM ini yang seperti yang kita lihat di bagan di depan tadi, ada salah satu part dari
Computer Aided Engineering. Ya. Nah, di sini di IEM lebih spesifik untuk kita melakukan analisis yang berkaitan dengan bulk material atau material curah. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, range-nya sangat luas sekali, baik dari material tambang misalnya, apakah itu batu bara, nikel, atau iron ore, ya, selama bisa kita modelkan dan kita sederhanakan atau simplifikasi sebagai partikel, ya, seperti halnya misalkan di industri agricultural, di biji-bijian, atau bahkan di industri pharmaceutical, misalkan untuk di tablet, kapsul, pil, ya, dan kita tahu raw materialnya kan dia pasti powder yang mana kita bisa representasikan sebagai partikel. Nah, selama material tersebut yang akan kita analisis adalah berkaitan dengan partikel, bulk material atau material curah, pendekatan simulasi yang kita lakukan di CIA adalah menggunakan discrete element method. Nah, apa sih DEM? Ya, nah, DEM ini adalah kita representasikan dengan sphere, di mana mewakili bentuk shape dari partikel. Kemudian kita analogikan dengan finite element di analisis struktur, ya. Geometri solid atau surface itu kan direpresentasikan dengan elemen mesh, ya, finite element. Ya. Nah, untuk DEM, ya, partikel tadi kita representasikan dengan sphere atau bola, ya. Dan kemudian di sini kita DEM ini mengkalkulat berdasarkan mathematical equation terkait contact force. Contact force-nya adalah gaya yang dibutuhkan atau yang dihasilkan ketika antar partikel ini collide atau bertubrukan, berinteraksi satu sama lain. Ya. Tidak hanya berinteraksi dengan partikel-partikel, tentu saja berinteraksi juga dengan partikel ke geometri equipment-nya, misalkan dinding dari transportornya atau misalkan dari dinding equipment-nya yang lain, ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Monica sebelumnya, ya, DEM ini bukan ilmu yang baru memang, ya. Bahkan sudah diintroduce dan didevelop di dekade 70-an, ya. Tetapi memang untuk kita bawa ke secara software atau digital equation, ya, seperti halnya finite element atau CFD, memang berkembang di dekade 2000-an. Salah satunya adalah IDEM ini, ya, yang mana berangkat dari Edinburgh University, kemudian dikomersialisasi hingga sekarang diakuisisi oleh Altair Engineering. Ya. Nah, pada dasarnya di sini ketika sebuah bola di diagram sikal seperti ini, ya. Nah, ketika dia sebuah partikel sphere kita aplikasikan ascent force atau moment, ya, dia akan menghasilkan velocities, ya, dan mengupdate position dari setiap partikel tersebut, ya. Kemudian ketika bertumbukan antar partikel, dia akan menghasilkan contact force yang terjadi, ya. Dan kita lihat di sini ada ketika dia berkontak, ya. Nah, di sana biasanya ada overlap join, ya. Nah, overlap join yang dengan kontak mekanisme ini yang dikalkulasi oleh DEM method. Nah, misalkan dalam ruang hampa misalnya, ya, partikel ketika kita assign apakah itu dia ada degree of freedom istilahnya, yaitu diagram kebebasan ketika kita kasih pembebanan force atau gaya atau velocities, dia akan bergerak bebas di ketiga sumbu XYZ, baik itu translasi maupun rotasi, ya. Nah, ketika dia collide atau bertabrakan, contact, ya. Nah, di sana
ada normal force atau dan begitu juga berbarengan dengan tangential force yang terjadi, ya. Nah, kemudian dia akan mengupdate resultan gaya maupun momennya, ya. Nah, kemudian dia berkontak terus, continuous, ya. Nah, kemudian ada velocities dan positionnya dan berulang lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia berkontak tidak hanya dengan partikel ke partikel, tapi juga ke geometri equipmentnya. Nah, kemudian selanjutnya alter idem. Nah, alter idem adalah software CAE yang menggunakan solver dengan pendekatan DEM tadi. Ya. Salah satu software DEM yang dengan beberapa capabilities-nya dan source code-nya yang memungkinkan untuk melakukan simulasi dengan cepat dan terintegrasi dengan berbagai CAE software. Nah, range bulk material yang bisa dihandle, yang bisa disimulasikan dengan alter idem ini, range-nya tidak hanya sekedar partikel yang mana shape-nya berupa granular, ya, bisa juga dengan fleksibel material, misalnya seperti di industri agricultural, misalkan, ya. Nah, itu fibers atau material-material fleksibel lainnya, itu juga kita bisa modelkan dengan alter idem ini. Ya, jadi range bulk materialnya luas, tidak hanya solid particle, tapi juga flexible particle bisa kita modelkan untuk kita simulasikan di alter idem untuk kita mendapatkan behavior-nya, ya, untuk kita jadikan sebagai referensi untuk mendapatkan design optimization-nya. Nah, sebelum dengan alter idem, ya, karena tadi kan sudah di-develop dari dekade 17-an, ya, ya, misalnya dengan hand calculation. Ya, misalnya sebagai contoh di sini, ya, di transfer tower misalnya, ya, dari conveyor A ke conveyor B dengan perbedaan elevasi di sana, ya. Nah, misalkan kita ketahui feed rate-nya dia akan melahirkan berapa ton per jam misalnya, kemudian ketinggian mass ininya berapa, kemudian kita ketahui density, kemudian mass flow rate dalam sistem tersebut, kemudian kita lakukan hand calculation, ya, dan kita bisa ketahui misalkan perkirakan trajektorinya ini akan kemana untuk materialnya ini, ya, karena ini penting untuk kita bisa melakukan optimasi desain di transfer tower ini, ya, supaya dia bulk material ini ketika di conveyor receiving belt-nya di sini dia tidak ada kegagalan. Jadi materialnya mengalir dengan kondisi yang diinginkan sesuai dengan requirement desainnya. Nah, meskipun kita bisa lakukan calculation, tapi di sana banyak sekali kendala ketika ada dynamic load, ya, kemudian dynamic condition, material kondisi yang berbeda-beda. Ya, sebagai contoh misalnya bagaimana kalau materialnya basah, bagaimana materialnya kering, ya. Nah, khususnya kita perlu physical prototype yang mana di proses desain itu menjadi cost yang cukup besar ketika kita mendevelop physical prototype untuk tiap-tiap what if skenario. Ya. Nah, dengan alter idem yang sebelumnya kita lakukan calculation dan kita validate dengan physical prototype, kali ini dengan alter idem kita bisa lakukan di digitalize, yaitu dengan virtual testing. Ya, jadi semua beberapa WI scenario tadi yang sebelumnya kita harus membangun beberapa equipment physical prototype-nya, kali ini kita buat WI scenario-nya physical prototype-nya di virtual. Artinya apa? Dengan kita lakukan virtual testing ini, physical prototype yang kita bangun sudah optimized. Mohon maaf. Nah, juga di
alter idem ini, ya, yang tadi kita sebutkan bisa mensimulasi berbagai macam tipe material, baik itu fiber atau grain atau batu-batuan atau bahkan tanah lempung misalnya, ya. Kemudian dengan high performance solver, karena alter idem ini kita bisa running untuk melakukan solving di processing step-nya, kita bisa menggunakan resources baik itu CPU, prosesor, ataupun juga dengan graphic card atau GPU solver. Ya. Kemudian juga dimungkinkan untuk advanced customization untuk berbagai case scenario yang belum available di built-in feature, kita bisa customize mathematical calculation-nya di dalam software alter idiom tersebut. Dan interface-nya cukup sederhana, easy workflow, ya. Bahkan satu atau dua hari kita sudah familiar dengan interface di alter idiom ini. Ya. Dan kemudian alter idiom ini juga menyediakan ribuan database material properties, baik itu range dari material mineral ore, misalnya coal, batu-batuan, ya, atau bahkan juga untuk material powder. Nah, kita di sana disediakan initial properties untuk kita mendevelop bulk material sesuai dengan case study kita. Jadi kita ketika mendevelop bulk material, ya, untuk mengkondisikan properties parameter dari bulk material tersebut yang kita ingin simulasi, kita tidak perlu mulai dari scratch, dari nol, karena sudah disediakan initial database yang kita bisa customisasi di alter idem. Nah, kemudian juga integration dengan CI tools yang lain, apakah itu CFD atau finite element analysis. Nah, seperti contohnya tadi di teaser video sebelumnya itu di grain heating, ya, yang mana partikelnya itu dipisahkan dengan sekaligus dipanaskan oleh hembusan angin, ya. Nah, workflow-nya pada alter idiom ini sebenarnya tidak jauh berbeda basic konsepnya dengan software CIL pada umumnya, yaitu pre-processing, processing, dan post-processing. Ketika di pre-processing, di sini kita mengkondisikan case scenario yang merepresentasikan actual condition atau operation-nya. Misalnya, kita mengkondisikan material partikelnya, baik itu density, kemudian partikel distribusi, atau ukuran partikelnya, ya, range partikel size-nya, juga physical modelnya, ya, physical model dari geometrinya, ya, physical model dari geometrinya. Nah, kemudian setelah kita melakukan setup di pre-processing ini, selanjutnya kita lakukan solving dengan solver yang bisa kita lakukan dengan hardware resources di CPU prosesor atau GPU prosesor. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita representasikan result-nya di idem analysis untuk kita mengcapture result yang dihasilkan. Nah, result yang diambilkan ini dihasilkan range-nya cukup luas, apakah misalkan kita ingin dapatkan particle-particle interaction, misalkan velocities, atau misalkan berat material yang di outputnya, atau juga effect atau impact ke geometrinya, ya, force-nya berapa sebagai impact, misalkan contohnya misalkan di sini ada dozer seperti ini, nah impact particle ke dozernya ini berapa besar sih force-nya, ya, kemudian distribusi bulk materialnya ini seperti apa sih behavior-nya? Nah, kita bisa lihat di result interface. Kita ke detail deep lagi ke
case scenario di preprocessing step. Ya. Nah, di sini kita memodelkan material yang akan kita simulasikan. Ya, misalnya material karakteristiknya apakah kohesif, apakah sticky atau lengket antar partikel ini, misalkan lempung atau pasir kering, tentu saja karakternya berbeda. Ya, kemudian juga apakah dia compressible atau uncompressible, ya. Juga bagaimana kita memodelkan shape partikelnya. Ya, kita tahu partikelnya kan pasti bermacam-macam, apakah dia homogen atau random. Misalkan homogen, misalkan ya di industri pharmaceutical, misalkan pil, kapsul, atau biji-bijian misalnya. Untuk yang random shape misalnya untuk di material batu-batuan atau di mineral ore, ya. Nah, ini kita modelkan di sana. Ya. Nah, selanjutnya kita men-setup juga mengkondisikan karakteristik behavior-nya dengan input parameter sebagai contoh misalnya di sini coefficient friction antar partikel. Nah, kita tahu tadi kan di depan gitu dari kontak mekanisme ya, ketika material bertumbukan pasti kan di sana ada friction. Ya, nah ini kita perlu input parameter friction coefficient-nya. Baik itu interaksi partikel ke partikel maupun juga partikel ke geometri. Nah, kemudian bagaimana dengan geometri equipment-nya? Nah, geometri equipment-nya di IDEM kita disediakan juga tools untuk mendevelop 3D modelnya. Ya. Nah, selain juga kita ada opsi untuk import dari CAD file. Ya, jadi kita untuk mendevelop 3D modelnya tidak harus di IDEM. Karena kita bisa mendevelop atau membangun 3D model equipment ini dari CAD software apapun. Ya, bahkan hampir semua CAD mechanical software itu support untuk alter IDEM. Apakah itu SolidWorks, NX, Siemens NX, atau CATIA misalnya, atau Inventor, atau bahkan Neutral File. Atau bahkan juga dari 3D scanning, misalkan dengan extension STL atau OBJ file. Ya. Nah, kemudian di sana kita assign kinematic condition-nya, misalkan dalam sebuah equipment-nya ada pergerakan atau tidak. Misalnya, sebagai contoh tadi, sekilas kita lihat ada dozer, bagaimana kita meng-assign pergerakan dari dozer tersebut. Apakah translasi atau rotate, ya. Nah, di sini kita simulasikan di sana. Ya. Nah, misalkan di sini apakah di sini ada rotasinya berapa RPM misalnya, ya, kemudian translasinya berapa meter per second, kalau misalkan hubungannya dengan material handling di industri tambang, ya conveyor misalnya berapa kecepatan conveyornya, berapa meter per second misalnya. Nah, ini kita kondisikan di pre-processing IDEM, ya, di case study skenario yang merepresentasikan aktual condition-nya. Nah, kita melakukan solving dan kita dapatkan result-nya, kita evaluate. Ya. Dalam sistem tersebut apakah good or no good? Ya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi design requirement yang kita inginkan? Sebagai contoh misalkan di gambar sebelah kiri di sana, ini adalah salah satu aplikasi ball mill. Ya, ball mill ini adalah tujuannya dalam mereduksi size partikel, di mana di sini dalamnya ada mineral ore dan bola-bola baja. Ya, ketika material mill ini berputar, ya di sini ada gerigi semacam gerigi, dan di sini ada liner istilahnya. Ya, dia berputar, dia lifting material ini setinggi-tingginya. Tujuannya apa? Supaya force atau gaya jatuhnya ini semakin maksimal. Ya, dan kita evaluate apakah material yang kita masukkan dalam sebuah sistem ini optimize atau tidak. Nah, bagaimana kalau misalkan terlalu banyak efeknya, misalnya di sini akan banyak sekali dead zone-nya. Nah, dead zone-nya apa sih impact-nya? Ya, karena di sini dead zone ini kan materialnya stuck di sini, ya. Dia tidak clifting dan tidak juga jatuh. Artinya dia hanya di sini saja.
ya, hanya dari gesekan partikel saja reduction size-nya, jadi tidak optimized tentu saja. Nah, kalau misalkan materialnya terlalu sedikit, detailnya mungkin hampir tidak ada. Tetapi ketika material ini jatuh dan bola-bola baja di dalamnya ini jatuh, dia direct impact langsung ke liner. Dan tentu saja ini harus kita hindari karena dia akan keausan dari linernya ini akan lebih cepat, begitu ya. Nah, kemudian misalkan kita lihat aplikasi di transfer tower, di material handling, di industri tambang misalnya, ya. Nah, di sini kita bisa evaluate perbandingan feed rate dan flow output rate-nya seperti apa. Apakah di sana terjadi deviasi yang cukup tinggi? Artinya ada material loss ketika di feed rate maupun di output rate-nya. Nah, dari sini ketika di sana ada material loss, berarti kita perlu evaluate di poin-poin di transfer tower-nya. Apakah di sana ada material yang block atau stuck di sistem tersebut? Kan kita bisa evaluate, kita bisa representasikan result-nya ya, dengan capture beberapa result parameter, misalnya velocities, kemudian density feed rate. Dari sana kita bisa capture di IDAM result interface. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi IDAM ini seperti apa sih? Mungkin belum terbayang ya. Untuk di industri equipment apa sih yang perlu kita simulasikan dengan alter IDEM ini misalnya, ya. Nah, range-nya cukup luas seperti material yang kita bisa simulasikan, misalkan di construction dan mining yang banyak sekali digunakan, yang alter IDEM ini diaplikasikan baik di material handling maupun di heavy equipment-nya, ya. Nah, misalnya di military vehicle seperti ini misalnya. Nah, di sini idenya di game ini adalah kita simulasikan kondisikan terrain atau kondisi kontur tanah, ya, yang akan sebagai kondisi operation dari military vehicle tersebut, ya. Nah, sebelumnya dengan DEM apakah tidak bisa? Tentu saja bisa, tetapi untuk force-nya dan arah dari force-nya itu biasanya dengan estimasi atau asumsi, ya. Nah, dengan alter IDEM, yang mana ini kita representasikan dengan realistic condition-nya, dengan bulk material untuk merepresentasikan kontur tanah atau kontur terrain-nya. Nah, force atau gaya yang ke military vehicle ini menjadi lebih realistik, yang mana nanti outputnya tentu saja di analisis strukturnya menjadi lebih akurat ya dibandingkan hanya asumsi-asumsi saja. Nah, kemudian misalnya di mineral dan mining processing, ya, misalnya contoh misalnya di sini di crusher, ya. Nah, di crusher di sini kita ingin evaluate apakah material output ini size yang dihasilkan ini sesuai dengan requirement atau tidak, ya. Atau jangan-jangan misalnya resnya ini harusnya outputnya maksimum di 10 mili diameternya misalnya, tapi pada berjalannya waktu nyata dia out of size misalnya di maksimum banyak sekali particle size yang masih di 15 mili atau bahkan di 12 mili, ya. Nah, itu saja kita perlu evaluate isunya di mana, ya. Apakah ini rotation atau RPM-nya kurang kuat misalnya, ya, force-nya, atau misalkan di dinding-dinding dari plate-nya ini ada keausan di sana misalnya. Nah, ini kita bisa evaluate dengan alter IDEM simulation. Selanjutnya aplikasi berikutnya di kiln atau di pembakaran untuk di peleburan di industri baja misalnya. Nah, di industri baja itu kan biasanya pasti tidak hanya satu mineral saja, ya.
pasti kan di sana kita campurkan dengan karbon, dengan Fe, atau dengan campuran material metal lainnya, logam lainnya. Nah, di sini dengan antara IDEM kita bisa simulasikan apakah mixing atau distribusi material di dalam sistem tersebut sudah homogen atau tidak. Ya. Nah, di sini kita bisa evaluate apakah perlu kita engine-nya di sini, atau misalkan operation-nya perlu kita ubah misalnya parameternya. Nah, di sini kita bisa lakukan virtual testing tanpa harus kita lakukan dulu aplikasi secara fisikal. Jadi kita evaluate di virtual analysis menggunakan alter IDEM. Nah, kemudian di industri farmasi misalnya, ya, misalkan di mixing, ya. Nah, misalnya di pharmaceutical itu kan biasanya komposisi formula dari sebuah obat misalnya itu kan pasti tidak hanya dari satu macam powder saja, ya. Pasti di sana banyak sekali material powder yang perlu kita masukkan, bahkan 3 atau bahkan 5 raw material powder yang harus kita mixing, ya. Kemudian juga setelah itu kita campurkan di sana liquid, ya, untuk material tersebut supaya dia bisa cohesive, ya. Nah, di sana kita bisa lakukan simulasi tersebut dengan alter IDEM, karena ketika kita lakukan hanya physical test, jadi kan kita nggak lihat, bisa lihat kondisi di dalamnya seperti apa ketika beroperasi. Ya, yang bisa kita amati adalah ketika kita lakukan operasi dengan parameter tertentu, dan kita lihat ketika sudah di resultnya, di hasil akhirnya. Kemudian kita adjust lagi beberapa what if scenario, tetapi kita lakukan dengan physical approach. Nah, lanjut dengan contoh case di transfer tower di industri mining misalnya, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, kan di sini ada transfer tower dengan feed rate tertentu, dengan conveyor speed yang sudah kita input di sana, misalkan 3 meter per second misalnya. Nah, di sini kita bisa representasikan dengan representasi speed dari partikel. Nah, kita lihat di sana ada yang warna biru, artinya di sini kita lihat kalau misalkan dari legend, itu kan di sini ke 0 meter per second, artinya dia stuck di sana, ya. Baik, nah, kan kalau misalkan di sini material sini yang stuck di sini semakin banyak numpuk, akhirnya di sini blok, ya. Nah, padahal di transfer tower ini harapannya jadi beroperasi 24/7, artinya continuous terus menerus. Ketika di sana ada blockage atau kegagalan, akan jadi loss dan jadi cost yang besar sekali, ya. Nah, kemudian juga bagaimana impact-nya ke geometri dari transfer tower atau juga ke belt conveyor-nya. Nah, ini kita bisa evaluate baik di tahap design maupun ketika di tahap maintenance. Ketika misalkan misalkan di tahap operation sudah maintenance, sudah establish nih equipment transfer chute-nya, tapi ternyata di sana banyak sekali timbul beberapa kegagalan atau issue. Nah, sebelumnya mungkin kita melakukan dengan physical modification, ya, tapi harus kita shutdown dulu, kemudian kita lakukan scenario A misalnya, ternyata masih belum berhasil. Kita shutdown lagi untuk kita maintenance dengan what if scenario B, C, dan seterusnya. Nah, dan itu kita lakukan dengan pendekatan physical. Nah, ketika kita lakukan dengan virtual, kita lakukan beberapa what if scenario di alter IDEM, kemudian setelah kita optimize kondisi desain yang kita bangun untuk memodifikasi transfer tower tersebut, nah, baru kita bisa aplikasikan di sana, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan di sini dituliskan dengan warna hitam, artinya di sini material di sini banyak stuck di beberapa poin,
ya. Nah, ini akan menjadi efek yang harus kita hindari di transfer tower, karena akan menjadi cost ketika terjadi edge. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah impact ke geometri atau ke equipment-nya itu sendiri, misalnya ke belt conveyor-nya. Oke, ketika material dengan 3.000 per hour misalnya, profil di belt receiving mungkin bagus gitu ya, seimbang. Tapi ketika dengan pada kondisi yang low season misalnya, kapasitasnya kita turunkan, misalnya menjadi setengahnya misalnya, ternyata flow-nya di sana tidak seimbang di belt conveyor ini. Impact-nya apa? Salah satu sisi dari belt conveyor ini akan menjadi lebih cepat aus, ya. Dan apa yang harusnya belt conveyor ini untuk 6 bulan misalnya, mungkin 2 atau 3 bulan kita harus lakukan replacement, ya. Nah, ini kita bisa evaluate di IDEM, kita perhatikan dari velocities-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, velocities-nya ketika blok material ini impact ke belt conveyor-nya, nah ternyata jana deviasinya cukup tinggi, ya, artinya alirannya ini tidak terkontrol, ya, karena material misalkan di belt speed-nya ini dia adalah 3 meter per second misalnya, tapi material curahnya maksimal bahkan bisa sampai 10 meter per second. Nah, di sana pasti akan jadi isu karena material flow-nya tidak terkontrol di sana. Bisa jadi misalkan desain shoot-nya mungkin terlalu lurus atau kemiringan dari shoot-nya ini kurang optimized, ya. Nah, itu kita bisa lakukan simulasinya dan lakukan beberapa way scenario untuk mendapatkan desain optimasinya di alter idiom terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian juga selain itu kita bisa lihat impact-nya ke geometri, misalkan wear atau di sini abrasiveness-nya. Ya. Nah, biasanya di transfer tower itu di engine-nya ini biasanya dilapisi liner, pelapis, material-material pelapis. Ya. Nah, dengan kita bisa ketahui wear zone-nya, kita bisa optimize hanya zone tertentu yang kita perkuat linernya, ya. Nah, ini kita bisa dapatkan result datanya dengan pendekatan simulasi alter idem, ya. Kan contoh yang lain, misalkan di sini ada deflektor yang untuk mengatur arah dari trajektori material, karena deflektor ini misalkan perlukan misalkan untuk ketika material basah, material kering, tentu saja kan pasti karakteristik flow-nya berbeda. Nah, dia akan dilakukan adjustment arah dari trajektori aliran dari material tersebut. Dan di sini kita bisa lihat deformasinya di alter idem, ya. Dan zone-nya, wear zone-nya di mana. Nah, dengan kita mendapatkan result ini, kita bisa ketahui, oh ternyata material ini sering impact-nya di sini, berarti kita harus perkuat linernya di area tersebut, ya. Nah, kemudian aplikasi yang lain misalnya dengan di screening. Nah, ini biasanya setelah dari pit, lokasi tambangnya, kemudian dialihkan ke crusher, kemudian setelah itu screening untuk kita identifikasi atau bisakah kita tentukan particle size-nya. Misalkan kalau materialnya masih besar-besar, mengalir ke shoot A. Kemudian material yang sudah sesuai dengan size-nya ke B, dan seterusnya. Dan sini kita bisa evaluate efektivitas dari tiap-tiap layer screening-nya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya integrasi dengan CI. Kalau misalkan tadi karakteristik dari bulk materialnya kita bisa amati di alter idem, ya. Nah, sekarang bagaimana impact ke geometrinya, ya? Kalau di idem tadi kan kita bisa lihat wear zone-nya, ya. Nah, untuk
impact ke geometrinya di IDEM, dia hanya bisa menampilkan data force atau pressure ke geometrinya, tetapi IDEM tidak bisa menampilkan stress distribution yang terjadi. Nah, stress distribution ini penting untuk kita bisa melihat apakah struktur ini aman atau tidak, ya, akan terjadi kegagalan atau tidak ketika nanti beroperasi, ya. Juga berinteraksi dengan software CFD, misalnya di aplikasi dryer atau di pneumatic conveying, ya, material handling yang menggunakan tekanan fluida dalam sebuah sistem, ya, atau juga dengan multi-body dynamic software. Nah, misalkan dengan IDEM FVA misalnya, ya. Nah, misalkan kita lihat di sini, ya, sebagai contohnya dengan simulasi DEM dan pilihan elemen CAE analisis struktur di sini. Nah, di CAE software, di FVA analysis, ya, force-nya ini kita import, ya, atau kita export, sorry, force yang sebagai impact dari bulk material ini kita export ke sim solid software misalnya di sini dari Alter, ya. Misalkan di sini kita assign untuk pertama misalkan untuk materialnya, ya. Misalkan di sini kita assign force-nya. Jadi kita nggak perlu satu persatu assign force-nya karena force-nya kita sudah dapatkan secara akurat dari Alter IDEM, ya. Force value-nya, kemudian vector force-nya, ya, dia kita dapatkan dari IDEM software, ya. Kemudian kita running di software-nya di FVA software. Biasanya kita bisa lihat distribusi stress analysis-nya dan juga displacement maupun safety factor dari geometry deflector ini. Ya. Nah, jadi pada kondisi di Alter IDEM kita plot pada kondisi maksimum misalnya. Ya, value maksimumnya pada kondisi operation yang bagaimana sih di Alter IDEM, ya, di ketika material beroperasi. Nah, yaitu parameter force maksimum tadi kita import atau kita bawa ke analisa struktur untuk kita mendapatkan plot behavior von Mises stress distribution maupun deflection di geometry equipment-nya. Ya. Tidak hanya dengan Alter software, tentu juga dengan software lain, misalnya dengan ANSYS Workbench, ya, untuk FVA simulation, ya, pendekatannya sama. Force distribution-nya kita dapatkan dari IDEM, kemudian kita masukkan sebagai pembebanan di software ANSYS untuk kita mendapatkan stress distribution dari equipment tersebut. Ya. Nah, juga selanjutnya adalah coupling atau co-simulation dengan software MBD software. Nah, MBD software ini lebih realistik lagi karena kinematik dan motion-nya kita modelkan di software multi-body dynamic. Yang misalkan ketika operation dia ini berapa gate-nya apa berapa derajat, kemudian dia dia akan generate force dan moment, ya. Dan pada kondisi-kondisi ketika loading, travel, kemudian unloading dengan berbagai tipe material, kita bisa lihat karakteristiknya. Dan di sini kita bisa lihat maksimum load-nya ini bisa berapa ton. Nah, ketika pada kondisi maksimum, impact-nya apa ke equipment? Apakah cukup kuat atau tidak? Misalkan contohnya di boom-nya dan di linkage gate-nya. Nah, ini dia cukup kuat atau tidak, ya. Nah, di sini kita bisa evaluate dengan pendekatan coupling simulation dengan dua software CAE, yaitu MBD software
dan DIN software. Nah, kalau misalkan tadi dengan struktur geometri, ya kali ini di prosesnya, ya dengan pendekatan coupling simulation, ya simulasi secara bersamaan antara fluid dynamic dengan discrete element, ya misalkan di kalian itu di fluid deathbed, ya di tunggu-tunggu pembangkit batu bara, ya. Nah, atau misalkan di partikel separator atau di pneumatic conveying misalnya, ya. Atau di aplikasi dryer, ya. Nah, di contohnya misalkan di cyclone hopper seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa amati behavior yang terjadi dalam sebuah sistem sebagai impact antara fluida dengan partikel, ya. Nah, baik itu satu arah maupun dua arah. Ketika satu arah di sini, ya. Nah, partikel ini bergerak karena impact dari fluida. Nah, kalau yang ditampak yang paling ke atas kiri ini, dia adalah satu arah. Artinya simulasi CFD-nya dan DIM tidak kita lakukan berbarengan. Jadi kita lakukan CFD analisis dulu, kemudian datanya kita import ke IDEM untuk result stream-nya. Nah, kalau misalkan di image video yang lain, dia adalah dua arah. Artinya pembebanan fluida maupun bulk partikelnya ini saling mempengaruhi. Ya, jadi ketika materialnya di sini, ya, dan pasti flow atau stream dari fluidanya kan pasti juga berubah, ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan alter di DM dan di software. Jika misalkan di pneumatic conveying misalnya, ya. Nah, di sini ketika material di sini ketika pressure dari fluida tidak cukup kuat, nah materialnya akan banyak stuck di pada posisi lifting atau di tiap belokan misalnya. Nah, ketika tiap belokan di sana ada material yang stuck, otomatis aliran fluidanya juga akan berubah. Ya, mungkin akan jadi bottleneck di sana. Ya. Nah, ketika di sana materialnya ini banyak yang stuck, akhirnya terjadi endapan dan terjadi blockage di sistem tersebut. Ya. Nah, behavior ini kita bisa amati virtual testing dengan alter idem co-simulation dengan CFD analysis. Ya, kemudian juga satu aplikasi yang lain misalnya di fluid deathbed untuk di pembakaran di pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya LTU, jadi ada fluid deathbed. Nah, ketika sebaran partikel batu bara tidak sebanyak efek dari pressure dari sini, artinya pembakarannya tidak maksimal. Karena ada beberapa banyak partikel coal yang tidak terbakar sempurna, yang menjadi akhirnya menjadi residu. Ya. Nah, jadi kita bisa lakukan pendekatan CFD dan DIM untuk kita bisa mendapatkan parameter flow maupun feed rate dari materialnya. Oke, selanjutnya untuk di aplikasi dryer misalnya. Ya. Nah, di sini di aplikasi dryer misalnya kita ingin evaluate apakah ini sistem ini berjalan dengan sesuai yang kita inginkan sesuai desain requirement-nya. Nah, apa yang kita bisa amati yaitu flow dari aliran hembusan resources-nya. Misalkan di sini untuk
dryernya ini hidrosesnya dari embusan gas misalnya atau udara panas, ya. Nah, kemudian distribusi udara panasnya apakah sudah optimal atau belum, gitu ya, di tiap-tiap stage location. Atau juga partikelnya ini, ya, lihat juga seperti apa, apakah di sini akan banyak sekali material yang resident time-nya terlalu lama, artinya material yang ada di sistem ini terlalu lama ada di sana, misalnya karena tidak rotasi atau flow-nya kurang stabil atau ada stagnansi flow partikel di sebuah sistem tersebut. Nah, ini kita bisa evaluate dengan ALTER, IDEM, dan GFD. Oke. Nah, kemudian selanjutnya aplikasi yang lain yang cukup bisa kita andalkan juga di ALTER IDEM ini yaitu kita bisa perkirakan breakage model dari partikel. Jadi pecahan partikel di misalkan di proses crushing atau crusher, ya, itu kita bisa modelkan, kita bisa simulasikan. Jadi contoh misalkan ketika impact seperti ini, ya, ketika material jatuh pecahannya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat, ya. Jadi kita bisa lihat distribusi size-nya. Nah, kemudian double impact misalkan diaplikasikan aplikasi crusher, ya, roller crusher atau misalkan di atau misalkan ketika di double impact, ya. Nah, di double impact ini adalah untuk aplikasi crusher tadi, ya, atau misalkan particle bed, ya. Nah, ini kita bisa asumsikan sebagai bola baja, kemudian dari mineralnya di aplikasi ball mill yang tadi di slide di awal tadi contoh aplikasinya. Nah, ini bisa kita modelkan di ALTER IDEM dan untuk kita bisa mendapatkan efisiensi dari sistem tersebut, ya, distribusi size-nya seperti apa, ya. Dan ini kita bisa lakukan di ALTER IDEM. Nah, misalkan aplikasi roller crusher misalnya, ya. Nah, ini yang cukup menarik di ALTER IDEM karena kita bisa lebih presisi dan realistik analisis yang kita lakukan. Jadi kita bisa memodelkan pecahan dari partikel ini seperti apa. Oke, nah, mungkin bisa di-capture lebih dahulu jika ingin mengetahui lebih detail lagi terkait ALTER IDEM ini di ALTER University, dan ini adalah free source, ya, jadi kita bisa learning dari sana, tidak hanya ALTER IDEM, tapi juga CAE learning di sana, di ALTER University ini. Yang kita cukup tinggal register saja ke ALTER University. Nah, oke, okay. Masih ada beberapa waktu, Mbak Monik, saya? Mungkin 10 menitan lagi, ya. Baik, terima kasih. Oke, okay. Saya ingin menambahkan sedikit beberapa aplikasi lain. Kalau tadi kan banyak di mining industry, ya. Nah, kalau ini yang advance bisa juga dilakukan di ALTER IDEM, yaitu dengan powder analysis misalkan di pharmaceutical industry, ya. Nah, ini adalah yang biru ini adalah representasi dari liquid material, ya. Nah, di sini kita simulasikan. Nah, ketika mixing, ya, water content-nya ini homogenitasnya seperti apa, ya. Nah, di sini kita bisa capture result-nya, ya, di berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai pada kondisi homogen
di sistem tersebut. Ya, campuran antara powder bulk materialnya dengan liquid kontennya. Ya. Nah, apakah di sana ada stagnansi atau dead zone di sistem tersebut? Berarti mungkin kita bisa perlu modify blade atau impeller metrinya atau di apa operation condition yang secara RPM-nya kita adjust atau feed rate-nya mungkin kita perlu adjust. Dan sini kita bisa lakukan beberapa wet scenario dengan alter idem. Misalkan selanjutnya setelah proses tadi mixing ya dan buat penambahan liquid content di sana. Selanjutnya misalkan tableting, yaitu kita press di sini ya untuk membuat pill. Nah, di sini kita dengan press seperti ini, nah, di sini kita bisa lihat data apa yang perlu kita amati di ini ya. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat apakah di sana ada reject atau tidak, apakah pressure-nya terlalu tinggi atau jumlah bulk material yang dimasukkan di casting-nya terlalu kurang atau terlalu banyak misalnya. Nah, di sini kita bisa evaluate behavior-nya. Ya, apakah ketika nanti setelah press dia akan ada break atau tidak misalnya. Ya, kemudian nah di sini kita bisa representasikan dengan compressive force result. Ya. Nah, apakah di sana akan ada tipping atau tidak, tipping adalah agrepes ya di pinggiran tabletnya misalnya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan compressive force result untuk mempresentasikan behavior dari proses tableting tersebut. Nah, juga setelah di pressing mass density-nya berapa ya di pil tersebut. Nah, ini karena sangat penting untuk kita bisa ketahui ya. Nah, kemudian di industri agricultural misalnya ya. Nah, di industri agricultural misalkan di sini untuk di harvesting equipment seperti ini untuk screening untuk biji-bijian seperti ini ya. Nah, di sini kita ingin lihat behavior atau performance-nya ya, apakah optimize atau belum. Juga di screw conveyor. Ya. Nah, ini kita banyak juga aplikasinya screw conveyor ini. Nah, di sini kita bisa evaluate wear atau abrasiveness-nya di blade-nya ini, kemudian compressive force ke partikelnya seperti apa. Juga unloading time-nya berapa lama misalnya. Nah, kalau untuk mempercepat unloading time, ya RPM-nya ditinggikan aja gitu ya. Tapi efeknya bagus nggak ke partikelnya misalnya? Nah, ini yang saya maksud kita di IDEM, kita bisa flexible particle. Jadi tidak hanya solid particle saja, kita bisa modelkan flexible particle seperti ini. Ya. Oke, untuk IDEM role di industri, misalkan untuk di ya untuk mempercepat desain cycle yang tadinya misalnya kita perlu beberapa what if scenario kita perlu bangun physical prototype-nya ya. Nah, dengan virtual testing ya, physical prototype yang kita bangun sudah optimized ya. Mungkin tadinya 5 physical prototype, mungkin kita perlu hanya dengan slab dengan DM kita hanya bisa bangun cukup dengan 2 physical prototype misalnya untuk final validation misalnya. Dan juga ketika ini misalkan di tahap
desain R&D. Ketika di operation kita bisa optimasi prosesnya misalnya. Misalnya untuk equipment manufacturer, kita bisa predik untuk kegagalan yang terjadi misalnya. Misalkan berapa lama liner pelapis dari FM tersebut akan bertahan misalnya. Ya, nah ini kita bisa simulasikan, dapatkan result datanya dengan pendekatan simulasi alter idem. Nah, tidak hanya untuk commercial industries, alter idem ini available juga untuk akademia atau untuk university. Digunakan di secara global ya, untuk di proses engineering, mechanical engineering, material science, atau di agriculture engineering. Baik itu untuk research associate atau bahkan untuk PhD post doctoral ya. Nah, lessons-nya untuk akademia itu bisa kita bisa register, dan untuk mendapatkan lessons-nya kita bisa free untuk academic license. Begitu misalkan untuk student misalnya, kita bisa request ke ALTER untuk kita mendapatkan license student version. Ya. Nah, itu tadi ini adalah recap on ALTER IDEM easy to use. Satu atau dua hari, ya, satu hari bahkan kita sudah bisa familiarize interface step by step di ALTER IDEM. Bagaimana kita create case scenario, solving sampai merepresentasikan resultnya. Ya. Interface-nya cukup sederhana ALTER IDEM ini. Kemudian integration, kita bisa kombinasikan simulasi dengan CFD, FEA, atau MBA software. Dan di ALTER Forum, biasanya sebagai forum diskusi, di sana banyak sekali yang berbagi atau berdiskusi terkait ALTER IDEM untuk berbagai aplikasi, apakah itu riset maupun di commercial industries di sana. Oke. Demikian pemaparan materi dari saya. Waktu dan screen-nya saya kembalikan ke Monica Sari selaku pembuat acara di kegiatan kita sore hari ini. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Fian atas materinya. Ya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman di sini bisa memahami apa yang disampaikan Mas Fian tadi ya, cukup panjang. Sangat panjang bahkan ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi silakan untuk semuanya yang mungkin ada yang dibingungkan atau ada yang mau didiskusikan, boleh monggo silakan langsung on microphone aja atau boleh ditulis di kolom chat. Oke, itu ada Mas Fazavi. Boleh, Mas, kalau ada pertanyaan boleh langsung on microphone. Terima kasih Mbak atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan, kalau di mining industry, apakah untuk simulasi solid liquid separationnya bisa diterapkan, bisa di apa namanya disimulasikan menggunakan ALTER IDEM ini ya, Pak? Lalu kemudian untuk tahapan milling pada mining industry itu variabel-variabel apa saja yang bisa divariasikan di software IDEM itu sendiri? Terima kasih. Oke, Mas Fian, boleh langsung dijawab, Mas? Baik, terima kasih. Sebentar Mas Fian, sorry Bang. Ada, mungkin kita langsung kumulatif aja. Ada Pak Budi Karwanta ya. Boleh Pak, langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Monica. Perkenalkan, nama saya Budi Karwanto, mahasiswa teknik mesin dari Uniba. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi Mas Alfian sempat bilang
saat kita menggunakan software IDEM ini, kita bisa mengurangi prototype dari 5 ke 2. Okay. Kenapa harus 2 prototype, Mas? Yang saya tangkap di sini, kalau dia masih menggunakan prototype, berarti untuk kemungkinan kegagalannya masih ada, Mas, ya? Okay. Dan bagaimana jika dari software IDEM ini sendiri, begitu sudah disimulasikan dengan motion, dengan gerakan, langsung kita buatkan produk. Dalam hal ini lebih ke alatnya, Mas, ya, alat proses, bukan materialnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk Mas Fazavi dan Mas Budi, ya, untuk pertanyaannya. Mas Fian, mau dibacakan ulang pertanyaannya atau udah cukup, Mas? Udah, ya? Oke, okay, baik. Yang pertama tadi dari Pak Fazavi, ya. Nah, terkait pemisahan solid dan liquid, ya. Nah, untuk case scenario tersebut, kita bisa lakukan pendekatan dengan co-simulation dengan software Alter IDEM plus GFD. Ya, untuk fluid mekanismenya akan dihandle oleh GFD software. Ya, kemudian partikel solidnya dihandle oleh DEM. Ya, nah jadi software GFD dan software DEM, ya, itu akan simulasi berbarengan. Ya, sebagai contoh misalkan tadi tadi ada sebagai salah satu contoh, ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Di ini. Oke. Oke, saya share. Seperti contohnya misalkan di sini, ya. Nah, di sini partikel yang bisa bergerak dari tidak, ya. Nah, ini kita bisa lakukan berbarengan antara simulasi FD dan DEM, ya. Nah, misalkan untuk partikel dan partikel yang lebih besar, lebih berat atau lebih ringan, yang lebih berat dia akan turun, ya. Kemudian partikel yang lebih ringan dia akan flow. Kalau misalkan di image ini. Ya. Nah, kan di sini. Ya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi separasi, ya, pemisahan soil dengan fluida. Ya. Nah, di sini kita perlu melakukan simulasi CFD dan DEM secara berbarengan. Jadi tidak bisa kita lakukan hanya dengan alter IDEM saja. Jadi kita harus combine dengan CFD software untuk case scenario tersebut. Ya, karena di DEM tidak bisa capture behavior dari fluida. Ya. Sebaliknya, fluida tidak bisa mengcapture dari partikel. Meskipun bisa, kita harus modelkan satu persatu partikelnya. Kalau misalkan di DEM sebagai solid partikel gitu, ya. Nah, itu tentu saja tidak best practice untuk kita lakukan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Budi Karawanto, ya, terkait kenapa kita dengan software DEM setelah kita lakukan simulasi tetap kita melakukan physical prototype. Sebagai contoh tadi saya sebut dua prototype misalnya. Nah,
di software analis apapun, CI apapun, ya, meskipun kita sudah melakukan virtual testing, ya, apalagi di tahap R&D, di tahap research and development, itu biasanya tetap perlu kita bangun physical prototype-nya. Bukan berarti simulasi yang kita lakukan tidak akurat, ya, tetapi untuk memvalidasi di actual condition-nya. Ya, untuk memvalidasi actual condition-nya. Karena, ya, tadi saya coba contoh dua, ini hanya sekedar pemisalan saja. Ya, bukan harus kita lakukan dua physical prototype, enggak. Nah, jadi di meskipun jadi kita melakukan virtual testing, ya, atau misalnya kenapa enggak kita langsung ke produk misalnya. Ya, bisa saja sebenarnya kita lakukan di produk, langsung aplikasikan misalkan di JUT. Nanti kita langsung ganti sesuai dengan design optimization yang kita lakukan di software. Ya, itu enggak masalah juga. Gitu. Ya, tidak harus kita buat harus dua prototipe, enggak. Tapi pada umumnya, apalagi di tahap design and development, dengan analisis CI apapun, apakah FEA atau CFD, biasanya tetap kita bangun physical prototype. Ya, seperti itu. Itu common proses design di mechanical engineering. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi dan Pak. Oke. Mas Fian, tadi kan pertanyaan dari Pak Budi itu, kalau nggak salah di tengah-tengah itu beliau menyampaikan berarti kenapa kita harus melakukan prototyping lagi, berarti artinya kemungkinan adanya failure itu masih akan tetap ada ya Mas? Nah ini mungkin kaitannya dengan material kalibrasi ya Mas Fian ya? Oke. Okay. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas. Betul. Salah satunya kenapa kita melakukan prototype, ya. Nah, di CI analysis itu berlaku istilah garbage in, garbage out. Ya. Sebagai contoh, kan parameter yang kita masukkan di skenario, jika tidak merepresentasikan actual condition-nya, result-nya juga akan sesuai seperti yang kita input. Ya, itulah kenapa di depan tadi saya sampaikan, kita perlu menentukan parameter yang kita inputkan di simulasi, yaitu density dari materialnya, baik itu geometri equipmentnya, apakah steel, aluminium, atau juga density dari partikelnya, ya, apakah dia partikel fleksibel atau solid partikel, ya, juga size distribution-nya. Ya, size distribution-nya ini menjadi penting, ya, karena kan pasti range-nya kan di actual-nya kan pasti range-nya misalkan di range diameter 2 mili sekian persen, 100 mili sekian persen, ya, di tengah-tengah sekian persen. Nah, itu perlu kita modelkan juga. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian di CI analysis biasanya juga ada yang namanya sebelum di skenario untuk kita mendapatkan parameternya, caranya bagaimana yang untuk kita memperoleh parameter yang akurat yang merepresentasikan actual condition. Nah, biasanya kita lakukan physical calibration. Seperti contoh tadi di structural analysis, kita lakukan uji tarik. Kita mendapatkan apa? Plot diagram stress strain. Atau kita ukur misalkan untuk pengukuran hardness level, ya, dengan Vicker test, ya, tingkat kekerasan dari materialnya misalkan di atas struktur. Nah, kalau di design element method, ya, kita juga lakukan physical calibration. Misalnya kita ingin untuk mendapatkan parameter friction-nya, ya, parameter friction-nya. Nah,
misalnya ketika sebagai contoh, misalkan material kita masukkan dalam selongsong pipa misalnya, dan kita angkat, dia kan pasti akan membentuk kon, ya. Misalkan pasir kita masukkan ke selongsong pipa tinggi pipa 4 inch tinggi 30 cm misalnya, full. Dan pipanya kita angkat, dia kan pasti akan membentuk kon. Nah, pastikan ada sudut kemiringan. Nah, itu yang kita sebut sebagai angle of repose. Nah, itu akan dinamik sesuai dengan behavior dari partikel tersebut. Apakah cohesive atau non-cohesive atau free flow. Ketika materialnya cenderung sticky atau lengket, pasti biasanya pasti akan berbeda ketika material pasir basah sama pasir kering. Ketika pasir basah, itu pasti tingginya materialnya pasti akan nempel ke pipa, ya, ke PVC-nya, kemudian juga cone shape-nya juga tidak smooth, ya, sebaliknya, dan tingginya pun juga biasanya akan lebih tinggi, berbeda ketika pasir kering, misalnya ketika kita angkat, ya, pasti free flow, dan lebih smooth shape-nya, dan juga, derajat dari shape cone-nya itu lebih landai seperti itu. Nah, itu perlu kita lakukan kalibrasi tes untuk kita mendapatkan parameter-parameter tersebut di alter di simulasi di IEM. Seperti halnya kita lakukan simulasi di analisa struktur misalnya, atau misalkan di CFD analisis misalnya, kita ingin memvalidasi viscosity dari fluidanya ini berapa sih? Ya, biasanya kan kita bisa lakukan dengan ada namanya viscosmeter untuk kita mendapatkan viscosity dari fluidanya. Nah, itu hal yang umum untuk kita lakukan kalibrasi untuk mendapatkan parameter yang merepresentasikan aktual kondisi, ya, aktual kondisinya seperti itu. Oke. Ya, jadi gitu ya Mas Budi, terkait dengan ada feedback. Oke. Silakan, jika ada feedback mungkin. Udah oke katanya Mas Fian. Oke. Mas Fian, di kolom chat ada pertanyaan nih dari Mas atau Pak ini. Pak Sariful Amri, izin bertanya bagaimana cara mengidentifikasi jenis material dengan software Alter IDEM. Monggo Mas Fian. Baik, oke. Okay. Izin saya stop share terlebih dahulu. Saya coba tampilkan dalam slide yang lebih supaya lebih mudah ya kita pahami. Wait, di sini. Tes. Ya, silakan. Mohon maaf Pak Alfian, ini memperjelas lagi Pak, mungkin pertanyaan agak ya. Ini untuk apa, mengetahui jenis materialnya, kan di sini kan biasanya kita menggunakan tool lain gitu Pak, kayak semacam XRF gitu. Kalau untuk di aplikasi software Alter IDEM ini, apakah perlu Pak alat bantu lainnya Pak? Iya, terima kasih. Baik. Okay. Izin ya, gue perlu beberapa waktu untuk ngeload filenya. Saya sedang mencari filenya di sini. Untuk terkait kalibrasi juga. Hmm.
Nah, di sembari saya mencari, ya, untuk mengetahui karakteristiknya, ya, biasanya kita bisa kita amati pertama dari karakteristik materialnya apakah dia kohesif atau non kohesif, ya. Nah, dengan seperti ini, di, nah ini ada akhirnya ketemu. Oke, saya share. Oke, nah ini adalah salah satu kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk kita melihat behavior dari partikel, ya. Nah, misalkan di sini material dimasukkan misalkan pada pipa misalnya, misalkan dengan diameter 4 inch atau berapa gitu ya. Nah, di sini ketika materialnya sticky, ya, yang direpresentasikan dengan sini nanti kita perlu input namanya surface energy, ya. Nah, semakin materialnya semakin lengket, biasanya dia semakin ketika material apa pipanya kita angkat, dia tidak luruh, ya, membentuk form seperti ini, ya. Kemudian di misalkan di tengah-tengah, dia bisa lurus tetapi shape-nya random dan sudutnya biasanya cukup tinggi misalnya. Yang free flow misalkan di sini, ya. Nah, di sini dia cone-nya smooth tapi kita lihat lebih landai. Nah, dari sini kita bisa lihat karakter kita, material kita apakah dia materialnya ini sticky atau kohesif atau non kohesif, ya. Nah, oke, sebentar, misalkan di, nah, sebagai kalau misalkan kita lihat di aplikasinya misalnya, ini adalah ketika materialnya free flow, ya. Nah, dia nggak ada stickiness, ya, tidak ada kohesif antar partikel maupun geometri. Nah, kemudian ketika kan sini adalah material dengan kohesiveness tinggi. Ya, nah kita lihat. Nah, dia antar partikel ini masih nempel gitu ya. Begitu juga dengan ke geometrinya. Nah, kemudian di sini Mas Fian, nah, suaranya gitu. Halo? Ya, ya, tadi hilang. Oke, maaf, sebenarnya internet connection-nya sedang tidak stabil, barusan. Ya. Kalau misalnya contohnya di batu bara misalnya, di ini aplikasi ini misalnya, ada kondisi batu bara kering, nah ini ada kondisi batu bara pasang. Ya, kita bisa lihat karakteristiknya secara kasat mata untuk menentukan parameter kondisinya nanti. Ya. Nah, kemudian misalkan ada tipe yang lainnya yaitu materialnya kompresibel atau non-kompresibel. Ya. Nah, non-kompresibel hanya di sini. Ya, ketika material ini, ya. Nah, dengan load sekian dengan seperempatnya, di sini berbeda. Ya. Nah, ini kenapa materialnya makin banyak karena ada compressive force yang terjadi di sini di dasar bucketnya, ya. Nah, kemudian misalkan ini adalah compressive, ya, dan selanjutnya, nah ini lebih detail lagi, ya. Nah, misalnya di sini berbagai tipe material yang IPA di sini adalah misalnya lebih banyak pada faktor powder, kemudian ini adalah free flow dan magma kering,
dan material basah. Ya. Nah, kita bisa ketika kita kasih bebanan, ya, ini adalah yang sudah kiri, ini adalah compressible, ya, atau plastic behavior. Kemudian sebelah kanan adalah elastis, non-compressible. Ketika pembebanan ditarik, ya, bagiannya kembali ke posisi semula. Ya. Nah, tetapi, tentunya, meskipun sama-sama elastis, tapi ketika dia kohesif, nah, ini adalah yang kohesif yang bawah, yang atas, yang di bawah kohesif. Ya, ketika pipa diangkat, dia masak di sini, cover powder material. Nah, ini adalah misalkan tanah atau tanah bung misalnya. Ini cara untuk mengetahui secara singkat karakter bulk material kita. Oke. Dari Pak Sariful Amri. Mohon maaf ya Pak, tadi sepertinya dari Mas Fian ada gangguan jaringan. Oke, Mbak. Aman, Mbak. Tapi udah bisa ditanggap, Mas, maksudnya. Belum sih. Yang saya tanyakan ini, bagaimana cara, apa? Seumpama kita sudah tahu nih materialnya, kan? Nah, menginputkannya dalam software-nya itu seperti apa, gitu. Terima kasih. Kalibrasi material, Mas Pian. Baik. Ya. Nah, oke, sebentar. Saya share screen juga. Saya share screen kembali. Zoom saya di mana? Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di DM, dia kan disediakan database ya. Nah, kan kita akan melakukan pengujian untuk kalibrasi, kita dapatkan range density dari bulk material kita misalkan di range berapa misalnya. Apakah misalkan di bawah 1000 kilogram per meter kubik misalnya. Ya. Kemudian setelah itu hasil pengukuran angle of repose yang tadi kita ukur itu misalnya 38 misalnya. Ya, 38. Kemudian IDEM akan men-suggest properties yang sesuai dengan input parameter yang kita masukkan tadi, yaitu range density dan angle of repose value, ya, berapa derajatnya. Nah, misalkan IDEM kan saja 10 parameter, ya, misalkan saya pilih salah satu, ya, kemudian di sini cek bulk density yang terukur yang saya lakukan pengukuran di physical yang paling mendekati mana dari ke 10 suggestion ini, ya, misalkan yang saya dapatkan di sini adalah di range-nya hasil pengukuran 820 misalnya. Nah, di sini kita cari yang paling mendekati. Nah, gunakan di sana ada friction coefficient. Nah, ini sebagai inputan awal kita untuk kita lakukan simulasi seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini ya. Nah, kemudian stress distribution-nya bagaimana? Nah, stress distribution-nya yang seperti saya sampaikan, ya. Nah, di sini kita bisa dengan normal distribution, artinya misalkan ini kita set dengan 60 mm diameternya, kemudian kita variasikan ada deviasi di sana, atau kita punya interdefined, artinya sekian mili berapa persen, sekian mili berapa persen, nanti kita bisa input di ini. Nah, ini bagaimana cara untuk kita menginput materialnya. Nah, kemudian untuk feed rate-nya misalnya, nah di sini kita generate misalkan ini untuk material ini kita input dengan 4500 kilogram per second misalnya. Nah, ini kita masukkan parameter-parameter tersebut di IDEM seperti itu. Menjawab gambar.
Oke, Pak Muhammad Alfian, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak. Sudah menjawab belum Pak Sariful Amri? Iya, sudah, Pak. Siap. Oke, Pak Abdi Nugroho. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya ini. Terima kasih. Boleh, Pak Abdi. Nikah atas waktunya. Pak, terima kasih atas penjelasannya tadi ya, Pak. Jadi, perihal tadi melanjutkan Mas pertanyaan sebelumnya, ini kan kalau kita mengidentifikasi material itu kan berdasarkan kalibrasi ya. Betul. Sedangkan untuk material pertambangan khususnya kan macam-macam ya, Pak. Ada betul. Material nikel, batu bara dan lain-lain. Sedangkan untuk oil and gas sendiri untuk pengoboran bawah laut kan beda-beda juga, Pak. Dan itu kan campurannya beda-beda. Berarti kan otomatis tingkat partikelnya juga beda-beda-beda. Nah, itu apakah ada toleransi kita kita sama katakan kandungan partikelnya atau kita bagi-bagi. Nah, kalau misalnya di pertambangan sendiri kan kita sebelum menambang itu membuat mencari sampel dulu. Sampai kedalaman 12 meter baru kita ambil sampel tanahnya seperti apa. Apakah seperti itu dibuat perbagian atau disamaratakan semua partikelnya, ukurannya seperti itu sih Pak Alfian. Baik, baik. Terima kasih Pak Abdi. Langsung kita jawab saja Mbak Monik. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdi, saya izin share screen lagi ke interface IDEM-nya. Ya. Nah, untuk materialnya, apakah kita representasikan dalam satu book material? Misalkan ada beberapa komposisi kita representasikan dalam satu book material, atau terpisah-pisah kita juga bisa lakukan. Nah, sebagai contoh misalkan di sini, ya, seperti awal tadi, di sini kan saya hanya satu tipe material. Nah, bisa saja sebenarnya kita input dalam satu simulasi ini, dalam fit rate ini, ya, saya masukkan beberapa tipe material. Ya. Nah, misalkan ini material pasir, yang ini material tanah, kemudian yang ini material batu-batuan atau koral. Nah, ini kita bisa saja. Nah, tetapi yang perlu kita lakukan adalah di kalibrasinya. Pertama, kita kalibrasi terlebih dahulu. Misalkan untuk koral ini kita perlu ini densitinya berapa? Kemudian untuk tanah ini densitinya berapa? Ya, kemudian distribusinya untuk masing-masing bulk material ini berapa? Ya, kalau misalkan tanah mungkin kita bisa lakukan dengan pendekatan saja, misalkan range-nya di kita dengan pendekatan memang kita nggak meskipun bisa, tapi secara best practice biasanya kita batasi di 2 mm diameter. Jadi kita representasikan di 2 mm partikel untuk tanah. Ya, kemudian kalau misalkan untuk batu-batuannya, koralnya, misalnya kita bisa buat range-nya, misalkan minimum sekian mili, maksimum sekian milimeter. Nah, kemudian interaksinya ini kita bisa masukkan misalnya, ya. Jadi tergantung kita sebagai engineer untuk merepresentasikan materialnya, apakah kita modelkan per tipe material atau kita modelkan di dalam satu kesatuan misalnya. Nah, itu kita bisa saja kita lakukan hal tersebut seperti itu. Mbak Monik, saya izin menambahkan. Boleh, Pak Dani. Tolong di-mute dulu, Mbak Monik, ya udah ya. Saya izin menambahkan buat Pak Abdi Nugroho. Jadi Pak, tadi kalau Bapak sampaikan, semisal di oil and gas, itu mesti sampai kedalaman sekian meter dulu baru diambil materialnya. Kalau di kami Pak, sebetulnya yang kita harus lakukan material kalibrasi itu adalah material yang memang akan kita proses atau akan melewati beberapa proses equipment kita. Seperti misalnya pertama tahapannya itu di crusher, kemudian ada screener, dari screener baru nanti mungkin masuk ke transfer chute dan seterusnya sampai ke conveyor. Jadi kalau mau dapat penggalian dari berapa meter pun, yang terpenting adalah material tersebutlah yang akan nantinya melewati, Pak. Jadi memang agak beratnya itu
setiap material yang akan kita proses, kita harus melakukan material kalibrasi dahulu nih, Pak Abdi. Enggak hanya kita hanya satu aja, tiba-tiba besok musim hujan lebih kohesif, tapi kita pakai materialnya kalibrasi yang kemarin sebelum musim kering gitu. Enggak bisa, Pak. Kita mesti tetap melakukan material kalibrasi yang wah, ternyata sekarang musim hujan, material lebih kohesif. Kita mesti melakukan kalibrasi dulu. Enggak bisa menggunakan yang kemarin kita lakukan kalibrasi dengan material yang kering kayak gitu. Itu tambahan dari saya, Pak Abdi Nugroho. Oke, Pak Doni. Terima kasih banyak Pak Doni. Dari Pak Abdi, apakah ada feedback? Iya, jadi mungkin sedikit tadi Pak Doni, untuk kalibrasinya sendiri, apakah kita per tahun atau per satu kondisi atau bagaimana ya Pak? Misal nih, ketika kondisi hujan, kita sudah tahu nih dari tingkat anunya berapa, kemudian untuk kering pun berapa. Apakah itu bisa jadi patokan untuk selanjutnya seperti itu tanpa memperlu kalibrasi lagi sih Pak? Ya, kalau misalnya kita bicara musim hujan, kemudian Bapak ada satu material yang sudah dilakukan kalibrasi, monggo Pak, itu digunakan. Pokoknya material itu jangan kita ambil juga dari stockpile ya. Kalau istilah di tambang itu stockpile. Tapi justru yang kita ambil sampel untuk kita lakukan material kalibrasi, itu yang ada di atas conveyor kita. Atau yang ada di dump truck kita yang sudah siap kita unloading ke dalam crusher kita semisal. Itu yang kita lakukan kalibrasi. Seperti itu. Nah, semisal terus baru 2 minggu masih musim hujan nih, tapi Bapak ternyata di sana menemukan jenis material baru. Monggo Pak, itu Bapak lakukan kalibrasi ulang. Jadi enggak berpatokan dari yang 2 minggu sebelumnya kita ambil dari dump truck baru kita mau unloading tadi ke crusher. 2 minggu berikutnya Bapak nemu kita ternyata nih kayaknya material lebih baru nih. Itu dikalibrasi lagi. Jadi enggak menutup kemungkinan at any time kalau Bapak menemukan sesuatu yang baru, even malah kalau misalnya Bapak ada revisi maintenance terhadap equipment Bapak, Pak. Itu pun Bapak bisa melakukan, kita mesti tes juga nih material kalibrasinya. Mungkin agak beda atau mungkin ada update segala macam kayak gitu. Itu bisa kita lakukan juga, Pak Abdi. Demikian, Pak Abdi. Terima kasih Pak Doni, sudah cukup jelas sih Pak bagi hal tadi. Jadi kan bisa kita menentukan tanpa terus ngambil data karena kan juga kegiatan produksi selalu jalan gitu seperti betul, itu. Betul, Pak. Jadi ada acuan kami untuk mengeksplorasi seperti itu. Menentukan untuk maintenance dari spare part kami seperti itu, Pak. Betul Pak Abdi. Mungkin ke Pak Alpian, saya mau boleh lanjut atau bagaimana? Silakan Pak. Silakan. Oke. Okay. Jadi Pak Alpian, tadi kan perihal aplikasi dari EDM ini kan bisa dikombinasikan dengan aplikasi lain milik Altair ya, yaitu CFD dan lain-lain. Nah, untuk di sektor oil and gas sendiri ini apakah efektif seperti itu atau ada apa ya, bagaimana yang jelasinnya ya? Ketika eksplorasi kan kadang material pressure-nya juga mempengaruhi, kemudian dari untuk masa lifetime dari pipa sendiri ya seperti itu Pak Alpian. Apakah dasar dari EDM dan digabung dengan CFD ini bisa maksimal dimanapun kondisi dari entah korosinya dan lain itu kan sangat mempengaruhi Pak. Mungkin dari experience Bapak. Oke. Berarti ini misalnya apakah contoh aplikasi misalkan pneumatic conveying gitu Pak? Mengalirkan bulk material di dalam sebuah pipa yang dengan aliran fluida misalnya? Bisa Pak, bisa seperti itu Pak. Ya kan kalau di linggis kan pasti seperti itu ya kalau misal. Nah di sana kan ya kita perlu melakukan simulasi co-simulation. DM dengan CFD analisis. Ya. Nah, untuk fluidanya sendiri kita perlu mengcapture parameter untuk fluidanya itu sendiri fluidanya misalkan tadi density similar dengan di untuk parameter DM-nya
ya. Kalau misalkan fluida berarti kan kita viscosity, kemudian apa density-nya juga ya. Nah, kemudian terkait corrosiveness-nya, korosinya misalkan dalam itunya, itu biasanya di kalau di idem dia tidak bisa kita modelkan ya, misalkan rate korosinya ya, misalkan berarti dianggap memang pada kondisi ideal ketika di simulasi tersebut ya. Nah, untuk mengcapture apakah nanti akan ada korosi atau tidak, nah di ide memang tidak sampai ke sana, seperti itu Pak. Ya Pak, baik Pak, jelas, cukup jelas. Terima kasih Pak Alfian, terima kasih Pak Doni, terima kasih Bu Monika. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, karena sepertinya waktu sudah melebihi yang kita jadwalkan ya. Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh di chat atau email ke kami. Itu sudah saya tulis di kolom chat ya untuk kontaknya. Terima kasih banyak Mas Alfian atas sharingnya, untuk Pak Doni juga terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman, karena tadi kita mulai dengan doa, maka mari kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum kita akhiri sesi ini, boleh nggak Bapak Ibu kita foto bersama dulu nih? Mungkin boleh on dulu kameranya. Yang lain yang nggak on cam ini biasanya antara di tempat tidur. Sebenarnya kayak gitu kalau mahasiswa-mahasiswa nih. Saya bukan mahasiswa, Mbak. Oh, Pak Abdi, dosen, Pak. Ya. Oh, siap, Bapak. Oke. Okay. Ada Bu Buda Marianti juga. Salam sehat, Bu. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah sehat, Mbak. Apa kabar, Bu Buda? Sehat, Bu? Sehat, Mas Abdi. Sudah jadi engineer nih, Mas Abdi. Ini hebat, ya. Iya, ini dapat pencerahan dari Pak Doni sama Pak Alfian nih, Bu. Ini baru ini. Anu baru ini terbaik ya, Mbak. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Bu Buda. Siap-siap. Mas Angka, masih ada di sini, Mas Angka? Masih, Mbak Monik. Oke, okay, mungkin boleh dibantu ya, Mas, untuk dokumentasi. Dihitung, Mas, okay, biar boleh terasa. Nah, dihitung ya. 1, 2, 3. Oke. Okay. Sekali lagi, Pak. Ganti gaya, mungkin mau bergaya. Oke, okay, hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Okay. Terima kasih, Pak, semuanya. Terima kasih, Mas Angka. Oke, selagi terima kasih banyak untuk Mas Fian, Pak Doni, Bapak-Ibu semuanya yang sudah hadir di forum ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua ke depannya. Dan untuk Bapak-Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa langsung chat kontak yang sudah saya tuliskan di kolom chat ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, Pak Alfian, Ibu Monika, Ibu Buda. Terima kasih Pak Fi, sukses selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Monika. Waalaikumsalam. Terima kasih.